Jadi hari ini aku akan siap persiapan untuk acara akad dan syukuran. Akad syukuran, akad dan akad syukuran. Nah, kita udah sampai ini tempat salah satu hotel salon tempatnya. Baik. Pada saat ini untuk berkas atas nama Atta dan Aurel belum masuk ke kawasan sama sebesar. Sampai sekarang ini belum terdaftar dirinya, seperti itu. Artinya kalau memang ingin mengadakan akad di Istiqlal, apakah memang harus di kawasan sebesar? Ya, sesuai dengan peraturan undang-undangan, bahasanya penghulu yang hadir pada saat akad itu penghulu tempat pelaksanaan akad nikah. Jadi kalau memang nanti di Istiqlal juga melaksanakannya, maka penghulu yang berkenan adalah penghulu KUA sebesar. Tadinya kita mau berpisah akad sama syukuran, tapi kayaknya akad sama syukuran di satu lokasi. Tinggal kita cari tempatnya, guys, di lokasi yang sama. Ini, guys, yang punya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, keterkaitan dengan informasi rencana pernikahan Aurel dengan Atta, sampai hari ini sesuai informasi dari staf atau teman-teman di bagian pendaftaran itu belum ada informasi, belum ada yang mendaftarkan ke KUA setiap hari. Gitu. Jadi sampai sejauh ini belum terdaftar di kita. Adapun nanti ya kita nggak tahu. Justru malah sebetulnya kita nggak tahu infonya di mana. Tapi mungkin Pak dari pihak Tanah Abang infonya berkas sudah masuk ke sini gimana? Belum ada. Kalau ada memang kita sudah daftarkan secara resmi. Bila di dekat kita nikah di sini. Resepsinya. Ini mau gini. Nur Titania. Salah nama. Titania.